gabungan dari Kabak Ren, kemudian dari Kasat Bimas, Kapolsek, kemudian dari Kanit Bimas, Babin Kamtibmas, didukung oleh Bapak RT, Pak RW, dan dari pihak kelurahan dalam hal ini adalah pemerintahan. Kemudian semuanya setelah kita survei, kita observasi, kami wawancara dengan pemilik rumah Ibu Marbuah, tempat tinggal di RT 1 RW 3 Kecamatan Bedahan. Ternyata semuanya yang kami lihat, rumah ini sebenarnya tidak layak huni lagi, Pak. Tidak sehat. Jadi rumah tidak sehat, kemudian kami laporkan kepada Bapak Kapolres, kepada pejabat Polres Kota Depok. Kemudian kami mengadakan aneks dan sebagainya. Ternyata bedah rumah menjadi sasaran di RT 1 RW 3, pemiliknya adalah Ibu Marbuah.